Ngomongin kuliah, pasti tujuannya adalah kelulusan, dan setelah kelulusan yaitu adalah pekerja. Kalau zaman kuliah itu begini, ya begini kuliah, memakai alma mater, dan pas kuliah kita mempunyai tujuan yaitu untuk kelulusan, seperti ini. Dan tepatnya tanggal 13 Oktober 2018 ini, ada wisuda kampus gue dulu di Politeknik Negeri Jakarta. Yang tahun lalu juga pernah gue buat videonya di tahun 2017, tepatnya waktu gue wisuda itu di bulan Oktober tahun 2017. Entah gue lupa tanggal berapa. Kalian bisa cek video di deskripsi ini. Terus di wisuda ini gue akan menanyakan teman-teman gue yang masih kuliah di sana dan baru lulus tahun ini, dan ada juga adik kelas gue. Gue menanyakan, dan mungkin yang sekarang ini agak berbeda videonya. Itu lebih ke vlog-vlog gak jelas aja. Gimana keadaan wisuda PNJ 2018 ini? Saksikan aja, check it out. Tadi gue udah foto-foto, terus udah foto juga sama teman-teman gue, khusus sama Atlas Kreatif ya. Nanti kalian bisa lihat aja, ada kok apa footage-footage-nya gitu buat foto-fotonya. Nah nanti halo, nanti gue mau ketemu sama teman-teman gue selanjutnya. Gue mau menanyakan beberapa pertanyaan untuk dia, gimana sih rasanya setelah wisuda ini. Dan gue di sini nggak sendiri, ada pasangan dari zaman SD. Ada pasangan dari zaman SD, dan teman gue ini yang megangin, gue minta tolong sama dia untuk bantuin. Ya jadi pokoknya nanti kita lihat aja selanjutnya gimana. Ayo, kan lu udah lulus nih. Lu mau ngapain habis lulus? Setelah wisuda gue mau pulang dulu, ganti baju. Orang tua lu seneng gak kalau lu wisuda? Wah, seneng banget, soalnya gue anak pertama yang di wisuda. Pasti seneng lah, gak usah ditanya lagi. Nanti lu abis wisuda nih, toga lu buat apa nanti? Toga, niat gue mau gue laundry dulu, abis itu gue eliminating ya, gue tur kamar. Biar mantep gitu, biar kenangannya. Gimana nih rasanya lu pakai toga nih, pas di balai room? Rasanya pakai toga di balai room? Panas ya, udah semuanya tahu itu panas. Cita-cita lo nih sesuai nggak sama jurusan lo? Nggak, nggak sih. Yang pasti bukannya nggak sesuai ya. Bukannya lo videografer ya? Iya. Kepake kok, tapi kepake. Walaupun 20%. Tapi yang namanya hobi mah nggak masalah lah. Kalau dari jurusan sama hobi itu beda. Oke, ya. Thank you Dim ya. Oke, thank you. Thank you. Sukses. Sukses terus, sukses. Ya. Andi jancuk. Jangan ngomong jorok. Channel gue channel pendidikan anjir. Idi, Andi jancuk. Lu udah foto keluarga emang? Sama. Kan lu udah tahu gue udah berapa kali dah lu sama dia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman? Bentar ya. Usahin aja. 1, 2, 3. Mana toga lu? Nih. Gimana perasaan lu? Kasih Andi wisuda. Aja, kasih Andi nih. Oke bang. Gimana perasaan lu setelah wisuda? Ya, seru lah. Huh? Banyak dapat bunga. Padahal gua tahun depan mah kalau mau dateng nih, gua kagak bawa bunga, bawa air gitu. Gua. Ntar gua kasihnya air, biar bermanfaat sedikit lah. Yo, selamat ya. Makasih, makasih. Kan lo udah pada lulus nih, lo mau ngapain? Gak tau mau ngapain. Gak tau mau ngapain. Susah ngelamar dia. Orang tua lo seneng kalau ya seneng lah, seneng. Dia berarti berhasil mendidik anak. Semuanya gitu. Orang tua gembira. Gembira bisa foto di balai room. Padahal kampusnya bukan UI. Buat anak gua. Buat anak lu. Iyalah. Kapan nih kayak mau? Ya, nanti lah pokoknya. Buat anak lu ngajitin di sini nih. Ya enggak juga, yang penting kan toganya sama. Toga nih. Mau digambar-gambar biar kayak anak SMA di pilok-pilok. Rasanya emang enggak ada rasanya, panas malah panas. Panas. Malah jadi beban.
Padahal dulu mah pengen ya pakai toga. Pengen, tapi setelah itu karena nggak ada kerjaan kali ya. Jadi beban. Iya. Kayak toga tuh harus diganti bahannya pakai cotton combat. Biar lebih adem, biar angin-angin tuh masuk dalam pori-pori ini kan. Jadi ya semakin yang wisuda tuh semakin betah gitu kan, pengen berlama-lama. Cita-citanya? Enggak, sekarang udah enggak sesuai. Gua enggak tahu mau jadi apa. Yang penting ya pasti jadi nanti, enggak tahu tapi jadinya apa. Awalnya sih coba-coba, cuman sesuai. Seberapa agak geretnya lu pas kuliah? Gua pernah nangisin dosen di kelas. Pernah. Gua yang deketin adik kelas, dia yang jadian. Yo yo yo. Thank you ya. Thank you. Siap, Mas. Thank you. Oke, bro. Nanti bisa dilihat, oke? Siap. Gua lulus, alhamdulillah sekarang udah sukses. Cepat anjing jera. Tekoka kelabu parang, pala lu bengkak dikepukin orang. Bang Joglo, bukan sembarang Bang Joglo. Cakep. Rumah Joglo banyak tiangnya. Cakep. Aneh jago, bukan sembarang jago. Cakep. Aneh di sini jawara. Upin Ipin ke sawah. Wah. Wah. Andrian cabe-cabe yang edit. Gua yang final. Ya. Yeah! Halo guys, jumpa lagi dengan gue Andrian di channel Andrian Play. Aduh. Bagi video sekali udah viral loh. Okay. Mantap ya? Mantap. Jadi buat kawan-kawan TGP siapapun, Andi, kalau mau viral DM ke gua. Soalnya ANNSH atau lain gua. Pasti viral. Yang penting cukup bego aja. Ya kan? Ya kan ya? Iya. Cukup bego aja. Cukup bego. Ini tangan lo contohnya. Nih. Contohnya dia. Gua enggak bego, tapi pintar cari peluang. Thank you. Orang miskin pokoknya orang miskin enggak takut kaya. Betul. Orang kaya takut miskin. Orang miskin enggak takut kaya. Gokil. Ya, satu-satunya enggak ditakutin orang miskin enggak takut kaya. Enggak takut kaya. Oke. Okay. Orang miskin enggak takut miskin. Iya, benar udah miskin. Orang udah miskin. Iya, jangan takut kaya. Enggak takut kaya. Orang kaya takut ya, miskin. Bentuklah mental-mental miskin di dalam diri Anda. Karena orang miskin enggak takut kaya. Ya mungkin itu aja videonya. Semoga video vlog gak jelas ini yang ada di Wisuda Politeknik Negeri Jakarta 2018 ini. Ya gue hanya mengasih aja keadaan yang ada di sana. Itu aja video singkat dari gue ini. Gue Andi Wibowo, jangan lupa bersyukur. Wow, wow. Topinya melenceng, ntar dulu. Harus fokus. Harus fokus. Kenapa di terus? Jangan jaga, tidak boleh jaga.